Halo guys, jumpa lagi dengan saya tuh Jikpau. Oke, kali ini saya akan mencoba game baru yaitu T3 Arena for Android. Oke, gimana serunya game ini? Dan bagi kalian yang belum lihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Oke, kita akan memainkan game ini apa? T3 Arena. Oke, di sini ada beberapa opsi atau pilihan. Ada heroes. Heroes saya sudah dapat 3 dan heroesnya ini bisa di-upgrade kali ya, guys ya. Nah, bisa di-upgrade pakai poin yang ada di kanan kalian itu ada kuning-kuning itu ya. Kita pencet upgrade nada. Oke, setelah di-upgrade ini nanti serangannya bisa bertambah 50, tap stopnya skillnya tambah 50, rock plusnya spesialnya tambah 150 gitu dan seterusnya. Oke, ini namanya hero-nya namanya Skadi, Hall of Fame Skadi. Oke, yang kedua ini namanya Gloria. Oke, skillnya Gloria ini macam-macam sih. Ya, setiap hero skillnya macam-macam guys. Oke, kita akan coba satu-satu seperti apa skill dari para hero-hero ini. Ini pakai gitar ya guys. Oh ya, ini masih tahap close beta atau early access, jadi nggak bisa beli dulu ya guys. Nggak bisa beli battle passnya dulu karena masih early access ya. Tidak bisa ini guys. Ini saya mau beli ini battle passnya aja nggak bisa ya guys. Ini saya mau beli battle passnya mana nih? Battle pass. Oke, new stage unlock. Wih, nice. Oh, ini bisa private game. Jadi kalian kalau main sama saya private 3 lawan 3 sesama teman ya, bisa ini private game. Nice, jadi kita bisa mabar bareng ya nanti ya. Oke. Nanti aja di live streaming saya tuh TikTok biasanya sore ya. Kalau pagi masih kerja, guys. Oke. Dan kalian bisa download aplikasi ini di tab-tab T3 Arena ya. Karena di app Google Play Store-nya Indonesia belum muncul. Jadi kalian harus download dia di tab-tab aplikasi tab-tab ya. Nah, ini saya nggak bisa nih beli battle pass-nya. Awal-awal nggak bisa nih beli battle pass. Nah, premium pass nih. Belum bisa ya. Ya, belum bisa beli dulu ya. Gak apa-apa deh, kita main dulu aja. Oke. Ini modenya ada banyak guys. Ada tim, ada Crystal Assault. Ranked-nya sementara belum buka ya. Ini sudah ranked sih harusnya. Kita coba Crystal Assault. Go, let's go. Penasaran kan kalian? Aku juga. Ya sudah main sih saya, cuma kalian aja yang belum ya. Makanya coba simak video berikut ini. Kalau seru ya silahkan diinstal, kalau enggak ya skip aja, oke? Okay? Menurut saya sih ini seru, oke. Okay, let's go. Terminal station 3, 2, 1. Let's go. Spesialnya guys, ini mirip-mirip Valorant tapi terpesen ya. Mirip Valorant tapi terpesen. Oh, kau tewas tuh. Nice. Wah,
Mate. Nice. Oke, ambil healing dulu. Oke, setelah ambil healing, kita akan ke atas cari musuh lagi, guys. Kalian bisa gunakan gyro sensor untuk aimingnya ya. Waduh, kena coy. Ini hero nya gak enak sih yang gitar nih. Nyatanya cuma pistol guys ya. Kurang gimana gitu, kurang greget. Tapi sekali kena sakit sih. Oke, kita cari atas aja. Yuk, jaga. Kita jaga dari atas. Oh, kita harus ke kristalnya, guys. Hancurin kristalnya. Oke. Kita akan coba hancurkan kristalnya. Oke. Kristal Our Soul katanya, ya udah kita hancurin kristalnya aja coy, daripada pusing-pusing coy. Oke, menang kan, nice. Gak ada yang jaga, ya udah. No. Exit coy. Ya. Pencet tadi guys. Pencet guys, kita pencet. Gak bisa keluar coy. Nah, kita coba main lagi yuk. Nice.
Ini beneran gak ada yang jaga nih. No. Nice, double kill. Triple kill. Oke, ngambil darah dulu. Nice. Oh, double kill. Nice. Nice. Gak apa-apa lah, kita hancurin kristal ya, yang penting hancur kristalnya guys. Ambil darah dulu. Nice, menang lagi. Oke, kita coba mode lainnya. Kita claim. Oke, buat bahan upgrade hero nya next hero, wih, siapa ini? Iris. Oke. Achievement 100%. Heroes, kita ganti yang ini. Gloria sih paling top sih. Kita pilih mainan yang ini ya. Team Deathmatch saja. So let's go, kita akan mainkan. Satu, let's go. Kalian juga harus hafal letak-letak dari apa, dari medkitnya. Kalian juga harus hafal letak-letak dari medkitnya guys ya. Jadi kalau mau healing bisa langsung ke tempat spotnya medkit itu. Nah kayak gitu. Nice.
paling suka pakai golur ya guys, karena bisa ngebreng gini guys. Nah mantep kan. Nah mantep kan. Medkitnya juga loading ya guys, gak bisa muncul terus, ada loadingnya. Sport spot untuk medkit, nambah darah. Guys. Wah, mantap. Okay, nice. Gear up. Oke, kita akan pilih hero yang ini, Christina. Oke, kita akan coba Christina guys. Let's go. Seperti apa dari hero penampilan skillnya dari Christina ini? Apakah bagus? Apakah tidak? Oke, langsung aja kita akan coba. Let's go. Oh, dia pakai kayak grenade gitu, guys. Nyatanya si Christina ini. Oh, mantap ini. Aduh, di stun kurang aja. Okay, nice.
Nice. Nice. Nice. Double kill. Mana nih? Gak kelihatan musuhnya. Mantap. Double kill. Nice, kena bomnya kita dia. Ambil healing dong. Nice. Kill banyak guys, mantap. Oke. Okay. Ini sih keren banget sih. Oke, okay, udah unlock iris. Oke, okay, kita pakai iris ya. Mumpung ke unlock nih. Oke, kita akan play. Kita coba iris guys. Seperti apa iris? Iris. Oh ini spesialnya untuk healing si Iris. Oke. Okay. Tapi kita jangan jauh-jauh dari party kita. Kita akan bantu mereka untuk healing. Oke. Okay. Karena spesial Irisnya healing ini. Wow. Nice. Jauh-jauh sama pasti kita. Reload. Nice.
Nice. Wow. Mungkin di atas, kita lihat. Nice. Wah, menang lagi. GG guys. Oke, nah sekian dulu dari game T3 Arena ya untuk Android. Nah di game ini sangat mengasihkan ya guys ya, karena ada baru ke unlock 4 saya guys ya. Yang pertama ini saya ini guys apa? Ada Skadi. Ada hero nama Skadi, itu spesialnya di gitar dan spesial di gitar dan kalau serangan area. Jadi kalau kalian suka membasmi semua musuh yang ada di area, kalian pakai Skadi, pakai gitarnya spesialnya karena area mati semua langsung. Oke, yang kedua Gloria ini bisa nge-brand ya guys. Dia punya senjata untuk apa? Pistol sama machine gun. Jadi machine gunnya tuh sangat overpower dan kalau spesialnya dia lempar granat. Ini lumayan sih, idola saya. Dan ketiga ada Christina ini spesial grenade launcher, jadi dia melepaskan grenade bom. Kemudian bisa spesialnya juga mengeluarkan apa itu kayak bom kecil loh. Nah itu juga bisa mengeluarkan jurus keduanya, bisa mengeluarkan bola bom ditempel bisa meledak. Nah, ini mantap lah. Tapi ya kalau kalian kesusahan untuk aimingnya ini karena dia grenade launcher, jadi bisa mental pelurunya guys, jadi nggak bisa langsung kena orangnya. Jadi kalian paling nggak mentalkan deket musuhnya, jadi kalian bisa kena itu grenade-nya ya. Oke, yang keempat ada Iris, ini spesial healing. Jadi kalian suka main support, nah ini Iris, ini pakai hero Iris karena dia bisa healing guys ya skillnya. Tapi ya kalau senjatanya sih nggak terlalu kuat-kuat banget ya, cuma machine gun aja, cuma ya submachine gun lebih tepatnya, karena ya itu kurang kuat sih tapi healingnya mantap. Jadi kalian kalau main ini solo aja bisa sih, karena bisa healing sendiri dan bisa healing teman kalian. Oke, sekian dulu dari T3 Arena untuk Android. Jika kalian suka dengan video ini dan bermanfaat, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya Tuci Pau undur diri. See you next video. Bye-bye. Saya Tuci Pau. Bye-bye.